Terus Pak Salim, hidup yang paling bahagia itu di dalam Pak Salim itu apa sih Pak Salim? Selama hidup Pak Salim yang paling senang dan bahagia itu apa? Ya, selama sebelum sih semuanya dibahagia sih. Apa tentang apa Pak Salim? Ya, kebahagiaan segala macam. Apa sih? Coba sebutkan tiga banyak aja. Ya, kayak dulu saya kan atau senang-senang bermain-main dengan wanita. Suka. Wah. Oh, enggak. Suka. Itu ketawa mulu dia. Ketawa dia Pak Salim. Mana-mana itu aja sih. Jadi saya orangnya apa ya? Kayak model adventure gitu, enggak apa ngalang buat kemana gitu aja. Iya. Senang-senang aja sih. Paling aku kayaknya menebak Pak Salim ya, hidup yang paling bahagia itu menurut aku Pak Salim itu kayaknya setelah Najwa ada. Intinya san, sekarang ini kan saya udah dapet keluarga kecil. Jadi nanti saya ke depan itu nanti saya jalani sama keluarga kecil seperti itu kan. Iya benar Pak Salim. Harapannya itu. Saya, insya Allah walaupun gimana-gimana pun saya akan bagian anak istri itu kan. Amin. Itu kan. Amin Pak Salim. Iya. Amin. Amin, amin. Soalnya kalau udah orang tua udah berkata seperti itu, insya Allah Pak Salim ya. Iya. Tapi yang benar-benar aja Pak Salim ya, Pak Salim ya. Oke teman-teman. Jadi itulah selama hidup Pak Salim yang paling senang dan bahagia itu ya paling bertemu keluarga kecil lagi ya Pak Salim. Itu aja. Berarti kalau yang lain-lain nggak ada Pak Salim? Nggak ada. Cukup fokus sekarang ada keluarga itu, keluarga. Keluarga saja itu berarti. Sekarang buat ke depan. Oke okay guys ya, gimana Mas? Siap mau ngajakan lagi? Janganlah guys, tolonglah guys, stop ya guys ya. Tapi kayaknya netizen kalau udah aku bilang stop, nggak ngujat lagi Mas Salim. Mudah-mudahan. Makanya kan saya bilang tadi, ya. Kan kata-kata dari saya hari ini gitu aja. Ini. Penting gini loh. Gimana? Untuk netizen itu ya janganlah nilai seseorang itu dari santun. Itu aja. Soalnya gini, Anda kan itu kan belum tahu sepenuhnya seseorang itu seperti apa, seperti apa. Jangan suka asal apa namanya, asal omongan apa. Terkecuali Anda mengenal orang itu. Gitu aja. Bener banget. Gitu aja. Udah stop lah, mau ngucut-ngucut Pak Salim iya, ya. Iya, gitu aja. Kita juga pengen keadaan Pak Salim dengan tentram. Nah, bener gak sih? Kan saya bilang, Anda kenal saya, enggak kan? Betul, Pak. Enggak kenal saya. Baru dengar katanya doang.